Pemirsa, momentum Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah dimanfaatkan untuk saling berbagi kebaikan dan kebersamaan. Pengurus Pondok Pesantren Riyadus Solihin menyembelih 17 ekor sapi dan menyebarkan daging kurban sebanyak 2.500 kupon untuk warga sekitar. Momentum perayaan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah dimanfaatkan umat Islam untuk saling berbagi kebaikan dan kebersamaan. Salah satunya yakni Pondok Pesantren Riyadus Solihin yang berada di Kompleks Villa Mas, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ponpes ini melakukan pemotongan hewan kurban pada Kamis pagi. Pemotongan 17 ekor sapi dilakukan oleh pengurus pondok dan daging hewan kurban dibagikan kepada warga sekitar dan warga yang kurang mampu. Total ada sebanyak 2.500 kupon yang disediakan. Kiai Haji Ismail Zulkarnain selaku pemilik Ponpes Riyadus Solihin yang juga ketua forum komunikasi pondok pesantren ini mengatakan bahwa perayaan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah dapat dijadikan momentum untuk saling berbagi kebaikan antar satu sama lain. Dengan berbagi kebaikan seperti ini bisa menumbuhkan rasa saling peduli dan kebersamaan, serta terus menjalin tali silaturahim. Hari ini 15 ekor, jadi 19. Nah, kambing kenapa nggak kita potong? Sebagian, kita dikasih kambing 30 ekoran, yang sebagian dikirim ke beberapa pondok pesantren yang belum dapat korban. Jadi kita disusulkan ke teman-teman yang pesantren belum dapat korban, kita bagiin. Kupon yang sudah menyebar 2.500. Apalagi deh. Ini 2.500 itu dari warga sini aja atau dari warga? Campur, milih. Blok itu ada blok. Panjang, yang kira-kira gak mampu lah ya. Yang layak dikasih. Tapi juga dikasih ya. Dirinya menambahkan hewan kurban yang disediakan oleh pihaknya ini berasal dari sumbangan beberapa pihak seperti dari Polda Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, dan beberapa pihak lainnya. Galih Prihantoro melaporkan.